KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM bersama saya Nisa K untuk episod kali ini di mana kita akan membincangkan tentang topik memperkasakan kepimpinan instruksional. Di program ini kita akan melihat kepada hala tuju guru-guru, kemenjadian guru-guru sama ada ingin menjadi guru-guru biasa ataupun pensyarah ataupun mereka yang melibatkan diri di bahagian pentadbiran. Baiklah, menyebut kepada topik kita pada hari ini, saya pasti mereka yang menonton episod Bina Upaya Guru sudah semakin orang kata apa mengenali terma-terma yang kita gunakan saban hari. Tetapi mungkin ramai lagi yang tidak mengetahui tentang apa itu kepimpinan instruksional. Bersama-sama dengan kita hari ini ialah Cikgu Syahril B. Osman yang merupakan guru besar dari Sekolah Kebangsaan Seri Samudra di Perak, ya Cikgu. Ya. Baiklah, selamat datang saya ucapkan. Terima kasih, Insa. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami. Jadi hari ini kita nak membincangkan tentang kepimpinan instruksional. Belum apa-apa Cikgu, saya mesti nak tanya Cikgu. Apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan kepimpinan instruksional itu sendiri? Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Terima sekali, saya Syahril B. Osman daripada SK Seri Samudra dan merupakan seorang guru besar di SK Seri Samudra bermula pada 2015. Baik. Dan dah 7 tahunlah. Dan hari ini kita akan bincangkan tentang kepimpinan instruksional. Kepimpinan instruksional. Instruksional lebih kepada pengajaran. Okey. Jadi apa yang saya nak jelaskan tentang kepimpinan instruksional ini ialah berdasarkan buku Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti 2010 telah digariskan bahawa PGB iaitu Pengetua Guru Besar berperanan sebagai pemimpin instruksional di mana mereka menerajui pelaksanaan kurikulum dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan dari segi pemupukan budaya belajar dalam kalangan murid. Okay. Dan seterusnya, kalau kita tengok dari segi maksud-maksud lain yang dinyatakan oleh beberapa orang pakar, kepimpinan instruksional juga dilihat sebagai kepimpinan yang memberi kesan yang positif. Kesan yang positif dalam menyediakan guru-guru ke arah melaksanakan perubahan. Dan ada juga mengatakan bahawa PGB yang berkesan adalah proaktif. Bukan hyperaktif, proaktif. Terutamanya yang berkaitan dengan pengajaran dan kepentingan murid-murid serta bertindak sebagai kepimpinan instruksional. Jadi dari situ kita boleh faham bahawa kepimpinan instruksional ini lebih kepada kepimpinan yang merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan keupayaan murid dan juga guru. Baik, membaca kepada kepimpinan instruksional dan juga saya ada melakukan sedikit pembacaan tentang apa model-model yang digunakan seperti model Highlander iaitu merangka dan menyampaikan matlamat sekolah. Ini antara elemen yang utamalah di dalam model tersebut. Boleh cikgu jelaskan dengan lebih lanjut bagaimana elemen ini diterjemahkan untuk memperkasakan lagi kepimpinan instruksional ini? Okey. Ada 11 elemen yang berkaitan dengan kepimpinan instruksional oleh Regia ini yang kita fokuskan kepada 3 aspek iaitu mendefinisikan misi sekolah, kemudian ada menguruskan program instruksional dan juga mewujudkan iklim pembelajaran positif. Dan di sini saya nak gunakan dari kesempatan yang ada ini, saya akan ambil beberapa saja aspek untuk kita jelaskan berkaitan dengan kepimpinan instruksional. Dan hari ini saya lebih kepada perkongsian. Perkongsian saya sebagai pemimpin, sebagai pentadbir di sekolah, bagaimana saya terapkan kepimpinan instruksional di sekolah. Dan saya suka kongsikan pada hari ini bagaimana pencapaian saya sebagai seorang guru akademik biasa dan juga sebagai pentadbir. Okey. Dari pencapaian sebagai guru, kalau tengok dari segi daripada pencapaian saya daripada saya mula posting pada tahun 1996 hinggalah ke tahun 2012. Saya cuma ada empat sahaja anugerah yang saya dapat iaitu guru inovatif negeri dan juga kebangsaan. Tetapi selepas saya menjadi seorang pentadbir bermula tahun 2016, saya ada lebih kurang hampir 20 pencapaian ataupun anugerah yang saya terima dari peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi saya rasa sebagai pentadbir dalam aspek kepimpinan instruksional, maksudnya kita bukan menganggap sebagai kita sebagai pentadbir tak boleh menekankan kepada
instruksinya yang kita boleh menggalakkan ataupun membantu murid ke arah minat kepada peningkatan akademik dan juga kurikulum. Jadi di situ menunjukkan bahawa pentadbir adalah satu bahagian ataupun satu aspek yang boleh memberikan inspirasi dan juga motivasi melalui keupayaan kita. Betul. Dan juga apa yang kita lakukan yang boleh memotivasikan mereka. Sebagai contohnya, sebagai pentadbir, kita boleh buat sesuatu yang boleh memberikan impak yang baik, terutamanya kepada murid dan juga guru kita. Betul. Melalui kejayaan-kejayaan yang kita lakukan. Baik, saya pasti bahagian pentadbiran sekolah, guru besar maupun pengetua di sekolah-sekolah antara yang menjadi tulang belakang yang memberikan sokongan utama kepada guru-guru, seandainya guru-guru ingin orang kata apa mencapai ataupun mengutarakan sesetengah idea untuk memastikan cara apa pembelajaran murid itu lebih kreatif, lebih berkembang dan sebagainya. Jadi ini adalah antara perkara yang kita bincangkan pada hari ini, di mana bagaimana seseorang pemimpin di bahagian pentadbiran itu membantu mendorong guru-guru juga menggunakan kepimpinan instruksional ini. Baiklah, kita nak rehat seketika. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan sambung perbualan kita selepas ini di Bina Upaya Guru, Direkt TV KPM. Masih bersama kami di Bina Upaya Guru Didik TV KPM, membincangkan tajuk memperkasakan kepimpinan instruksional bersama-sama dengan Cikgu Syarabi Osman dari SK Seri Samudera. Baiklah, hari ini kita nak menyambung. Kali ini kita nak menyambung perbualan kita kepada kita tahu kepimpinan instruksional ini mampu memberikan bimbingan yang baik kepada guru-guru, kepada warga sekolah tu, pentadbiran di sekolah. Jadi bagaimana cikgu sendiri menjadikan kepentingan aspek kepimpinan instruksional ini untuk mencapai matlamat di sekolah cikgu sendiri? Okey, okay, Ustaz. Dalam aspek yang ditekankan dan elemen-elemen tadi, aspek utamanya adalah merangka dan menyampaikan matlamat sekolah. Baik. Merangka dan menyampaikan matlamat sekolah adalah aspek utama. Di mana kalau kita dah merangka dan menyampaikan matlamat apa yang kita inginkan kepada guru-guru kita ataupun kepada komuniti dan juga murid, apa yang kita nak, maksudnya kita akan bergerak dengan sahala tuju yang sama. Baik, bukan kita sahaja yang menggerakkan, tetapi dibantu oleh guru-guru dan juga komuniti ataupun ibu bapa serta murid-murid. Jadi di situ maksudnya bagi saya pula, untuk perkongsian, saya meletakkan kepimpinan ataupun saya meletakkan matlamat sekolah saya bagi tahun ini adalah peningkatan jumlah pelibatan guru dan murid dalam inovasi. Baik. Itu yang pertama. Dan apabila saya meletakkan matlamat itu pada tahun ini dan 3 bulan, saya sebenarnya bulan 12 yang lepas saya ditukarkan sekolah yang ini baru. Baik. Ini maksudnya baru lagi. Dan dalam tempoh 3 bulan, saya dah letakkan matlamat awal, iaitu meningkatkan jumlah pelibatan guru dan murid dalam inovasi. Baik. Dan dalam tempoh 3 bulan, saya telah mengumpul sebanyak 21 orang guru dan lebih daripada 10 orang murid yang terlibat dengan inovasi. Jadi di situ beberapa kejayaan di peringkat kemasaan dan antarabangsa telah dicapai. Baik. Maksudnya saya letakkan matlamat dan pergerakan saya bersama guru-guru adalah hal tuju yang sama. Baik. Yang keduanya, bagi tahun ini juga saya meletakkan matlamat iaitu mengupayakan pengajaran dan pembelajaran secara digital. Baik. Dan jadi saya perlu ada ilmu berkaitan dengan digital, macam mana untuk mengajar ataupun macam mana untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas menggunakan digital. Baik. Classroom, digital classroom. Dan itu perlu saya terjemahkan dan digunakan juga oleh guru-guru dalam PDPC mereka. Baik. Jadi ini yang saya letakkan matlamat kepada sekolah dan ini perlu diketahui oleh semua melalui penyampaian kita kepada guru, kepada murid dan juga kepada ibu bapa. Jadi hala tuju saya diketahui oleh semua. Baik. Baik. Yang keduanya, PGB sebagai pembimbing dan pendorong. Jalan, kalau kita nak pastikan guru-guru kita akan berada bersama dengan kita, kita perlu jadi sebagai seorang pembimbing. Dan membimbing bagi meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah. Jadi pembimbingan saya dengan guru-guru adalah
saya akan berada bersama dengan mereka. Baik. Kita bukan sebagai kalau seorang pentadbir ataupun guru besar ataupun pengetua, kita cuma mengarah, tak boleh. Jadi kita kena ada bersama. Atau orang kata sebut turun pandang. Betul. Ataupun saya nak ulang baliklah quote yang saya telah gunakan di episod yang lalu, iaitu do not work for me but work with me. Yes. Me, betul. Maknanya bergerak dalam satu kumpulan, bergerak bersama-sama. Bersama-sama. Dan di situ dalam kumpulan 21 orang guru tu, saya berada bersama dan saya juga bersama dalam kumpulannya itu untuk membentuk inovasi yang kami masuk, kami sertai dan akhirnya kami mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Dalam waktu yang singkat, cikgu, dari sekolah baru, bagaimana cikgu menjadi pendorong ataupun aspek dorongan yang bagaimana cikgu berikan kepada guru-guru di sekolah ini, cikgu? Okey, dari segi dorongan pula, saya selalu menggalakkan guru-guru saya supaya sentiasa meningkatkan aspek profesional diri. Baik. Kalau mereka nak menyertai, saya akan galakkan menyertai apa-apa pertandingan ataupun nak mencari menyertai ataupun masuk apa-apa kursus yang berkaitan peningkatan profesionalisme diri. Baik. Saya akan galakkan. Sebab itu adalah salah satu dari segi peningkatan mereka untuk meningkatkan keupayaan diri. Baik. Dan seterusnya mereka akan dapat menerjemahkan kepada murid-murid. Betul. Itu yang penting. Guru menjadi ataupun kemenjadian guru adalah berdasarkan, kemenjadian murid adalah daripada kemenjadian guru. Maksudnya guru kena menjadi dulu, barulah murid boleh menjadi. Betul. Kan? Saya sangat-sangat sokong dan saya suka apabila sesebuah sekolah itu daripada pentadbiran di bahagian atas hingga ke guru hingga ke murid itu bekerjasama bersama-sama, bukanlah satu pihak sahaja. Betul. Yang mana saya pasti ada cabarannya. Secara ringkasnya mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara cabaran yang dihadapi dan bagaimana cabaran itu diatasi. Baik. Sebagai seorang kita panggil leader di sekolah, untuk dapatkan semua orang sokong kita dengan apa yang kita hajatkan ataupun kita matlamatkan, kita tak akan dapat 100%. Betul. Bukan mudah. Ya? Bukan mudah. Kalau nak tunggu 100%, rasanya bertahun-tahun. Dan kita akan cuba pelbagai cara tapi tak akan mampu. Jadi apa saja yang ada, katakan daripada 100% guru yang yang ada, tetapi dalam 50-60% yang menyokong kita, kita bergerak dengan ada yang ada. Dan yang lain insya-Allah akan ikut kita. Sebab kita tak perlu tunggu untuk dapatkan sokongan keseluruhan. Betul. Kita kena mulakan dulu, kita gerakkan dulu. Betul. Supaya yang lain akan ikut. Betul. Apabila kita bergerak dahulu, akan ada yang melihat kepada usaha kita, kepada apa yang kita nak capaikan, dan mereka mungkin akan fikir, oh, sebenarnya ini adalah satu gerakan ataupun idea sangat-sangat bagus. Jadi saya pasti bukannya mudah pada awalnya, tetapi ianya akan menjadi mudah sekiranya kita berusaha untuk mencapai. Pasti ada momen-momen di mana rasa macam gagal untuk capai sesuatu matlamat. Tapi orang kata apa, jangan berputus asa. Jangan berputus asa dan cuba lagi. Kita akan sambung perbualan kita selepas ini. Ada lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan pemerkasaan kepimpinan instruksional yang saya nak tanyakan kepada Cikgu Syahri pada hari ini. Tetapi sebelum itu, jom kita rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Bina Upaya Guru Didik TV KPM bagi topik kita memperkasakan kepimpinan instruksional bersama-sama Cikgu Syahri B. Osman dari Sekolah Kebangsaan Seri Samudra. Hari ini telah banyak kita bincangkan tentang apa antara cabaran, mungkin pengalaman daripada Cikgu Syahri sendiri berkenaan dengan kepimpinan instruksional, dan saya ada sebutkan tentang model Highlander di awal tadi, di mana antara yang ditekankan di dalam model ini adalah untuk kita wujudkan iklim pembelajaran yang positif. Jadi apa aspek-aspek yang cikgu sendiri tekankan di kawasan sekolah cikgu, di dalam kalangan guru-guru cikgu, untuk memastikan situasi ataupun situasi yang positif ini dapat dicapai di sekolah. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, untuk aspek yang berikutnya adalah mewujudkan iklim pembelajaran positif. Baik. Dan saya suka kongsikan bagaimana saya buat di sekolah. Dan apa yang saya buat di sekolah ini mungkin di sekolah lain tak ada buat. Dan bukan yang saya buat ini adalah yang terbaik. Tapi saya suka untuk kongsikan. Apa yang saya buat, pertamanya adalah menyediakan ganjaran kepada guru. Bagi memotivasikan mereka ke arah menjalankan tanggungjawab serta tugas dengan bersungguh-sungguh. Antara perkara yang saya buat adalah saya buat setiap bulan, saya akan pilih 5 orang pekerja, sama ada guru dan juga kaitan dengan sekolah yang lain.
Untuk diterima sebagai kerja terbaik bulanan dan seterusnya kita akan berikan sedikit hadiah lah dan juga sijil. Dan undian tersebut sebenarnya saya ambil masa 2 tahun. Lama memikir apa aspek yang ataupun kaedah yang saya boleh gunakan supaya orang tak nampak ataupun cikgu tak nampak saya bias. Kan apabila kita nak buat sesuatu, kalau kita yang beri keputusan, orang akan kata kita bias. Kan betul. Jadi saya buat satu Google Form di mana dalam Google Form tu undian dibuat oleh cikgu-cikgu dan juga AKP ataupun staf yang lain tanpa melibatkan saya. Mereka akan pilih rakan-rakan ataupun diri mereka sendiri. Sekiranya bulan tersebut mereka rasa mereka buat kerja yang terbaik, mereka boleh pilih diri sendiri dan seterusnya boleh pilih rakan mereka yang empat lagi. Jadi di situ berlaku undian dan pemilihan berdasarkan apa yang mereka lihat sepanjang bulan tersebut. Betul. Kalau saya nak pusing satu sekolah nak tengok guru-guru saya ataupun staf saya untuk bekerja sepanjang bulan tersebut, pastinya tak mampu. Sekolah besar kan. Baik. Jadi itu antara yang saya gunakan aspek yang dari segi ganjaran untuk guru-guru. Yang kemudiannya keduanya, saya akan memudayakan perkembangan profesional melalui perkongsian ilmu dan kemahiran. Kita tahu setiap guru dia ada kepakaran tertentu. Betul. Kan? Kita yang tak korek kita ataupun kita yang tak tahu. Jadi kita boleh dapatkan apa kepakaran yang mereka ada dan seterusnya daripada situ kita akan galakkan supaya mereka buat perkongsian secara dalaman dalam di sekolah ataupun perkongsian dengan kawan-kawan ataupun guru-guru lain di sekolah ataupun dalam daerah ataupun di negeri. Kita dah ada kemudahan, kita boleh buat secara online kan. Betul. Jadi itu antara yang kita saya tekankan, iaitu membudayakan perkembangan profesional. Saya pasti dalam pelbagai aspek yang ingin dicapai ada sesuatu halangan. Tadi cikgu dah kongsikan apa dia cabaran cikgu sendiri hadapi, tapi pernah tak berlaku di mana seorang guru di sekolah cikgu menghadapi masalah dengan murid di kelas, kemudian mungkin meminta bantuan kepada cikgu bagaimana nak menghadapi satu situasi tersebut, bagaimana nak menyelesaikan satu masalah tetapi masih di dalam iklim situasi yang positif di sekolah? Okey. Saya ada satu situasi hari itu sebelum waktu PKP dan juga selepas buka sekolah di mana cikgu ada masalah dengan murid yang tak selalu jarang hadir. Kehadiran mereka disebabkan, ketidakhadiran mereka disebabkan oleh masalah kesihatan sama ada dijangkiti oleh COVID ataupun demam. Jadi saya akan buat, ada cikgu-cikgu yang merungut mengatakan macam mana nak buat ni murid yang tak datang ni. Tak tahu kan. Maksudnya banyak ketinggalan. Jadi apa yang perlu kita buat? Jadi saya ada kebolehan berkaitan dengan pembelajaran secara hybrid di mana saya mengajar dalam kelas dan juga mengajar murid yang ada di rumah. Jadi saya kena buat dulu. Okey, kepimpinan instruksional saya kena buat dulu. Betul. Saya kena tahu supaya cikgu-cikgu lain akan ikut apa yang saya boleh buat dan mereka juga akan boleh menguasai kemahiran tersebut. Orang kata apa, menetapkan model supaya mereka dapat lihat, dapat perhatikan bagaimana ianya dilaksanakan, dilakukan, kemudian mereka boleh mengaplikasikan di dalam kelas mereka sendiri. Ya, betul. Ini satu perkara yang sangat-sangat hybrid kerana saya hanya tahu mengenai kerja secara hybrid. Tapi kelas secara hybrid ini sangat-sangat orang kata apa, bagus untuk kita laksanakan secara meluas lagi. Baiklah, saya pasti dalam pada nak mencapai sesuatu tu, dalam pada nak membudayakan, nak memperkasakan kepimpinan instruksional di sesebuah komuniti, di sekolah bukannya mudah. Pasti ada pihak-pihak yang membantu cikgu sebagai seorang pemimpin di sekolah. Siapakah mereka-mereka ini? Okey, yang pertamanya saya memang mendapat sokongan yang padu daripada ibu bapa daripada PIBG. Dan mereka adalah antara orang kuat, kuat saya untuk organisasi yang kuat untuk membantu saya dalam setiap apa perkara yang saya laksanakan. Dan seterusnya adalah PPD. PPD Manjung memberikan sokongan yang sangat kepadu pada saya. Ya, sebab mereka ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai keupayaan instruksional macam ini supaya melahirkan lebih ramai lagi pemimpin di dalam daerah khususnya yang dapat membantu ke arah pencapaian dan juga kecemerlangan sekolah di dalam daerah. Yang seterusnya, saya juga dibantu ataupun digalakkan, didorong oleh JPN Perak khususnya yang sentiasa memberikan kata-kata semangat dan juga platform yang betul, yang tepat kepada saya untuk saya terus berkongsi dengan
rakan-rakan guru besar ataupun pengetua yang lain. Baik. Dan semestinya lah KPM adalah antara induk ataupun organisasi yang sangat-sangat membantu. Betul. Sebagai untuk saya sentiasa berkongsi dengan rakan-rakan di peringkat peringkat negara, peringkat-peringkat melalui sama ada melalui perkongsian macam ini ataupun melalui sebab saya seorang guru matematik, saya mengajar matematik, jadi banyak peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi di peringkat guru-guru dan juga murid seluruh negara. Baik, untuk kita orang kata membudayakan kepimpinan instruksional di sekolah ini bukan sesuatu yang mudah dan mungkin ini baru peringkat awalnya ya cikgu. Bagi cikgu sendirilah di sekolah cikgu, bagaimana dengan visi ataupun misi mungkin 3 ke 5 tahun akan datang? Apa yang cikgu bayangkan nak laksanakan di sekolah? Okey, saya meletakkan sasaran saya, sekolah itu adalah hub inovasi ataupun sekolah inovasi dalam daerah. Di mana kalau sebut sekolah inovasi, mereka akan pergi ke SK Seri Sambutan. Baik. Yang keduanya, saya menetapkan juga sekolah itu sebagai contoh sekolah kelas digital ataupun pelajaran secara digital. Di mana semua guru, bukan setakat saya ataupun beberapa orang guru saja yang menguasai kemahiran tersebut, tapi semua guru. Dan itu dalam proses, dan saya nampak guru-guru yang sebelum ini mungkin nampak pembelajaran secara digital itu agak susah ataupun memerlukan kemahiran tinggi, tapi selepas 2-3 kali saya berkongsi dengan mereka, mereka mengatakan pengajaran melalui pembelajaran secara digital ini lebih membantu untuk meningkatkan keupayaan murid dan pemahaman murid. Baik. Jadi itu antara target saya lah dalam tempoh 2-3 tahun ini supaya saya dapat memberikan satu impak yang baik, khususnya kepada kecemerlangan pendidikan dan juga akademik di sekolah. Baiklah cikgu, memandangkan waktu sangat cemburu dengan kita, sebelum kita akhiri saya ada satu soalan terakhir. Mungkin cikgu boleh jelaskan dengan terperinci dan juga secara ringkasnya apakah perkongsian ilmu melalui PLC dan juga LADAP? Okey. Perkongsian ilmu melalui PLC dan LADAP ataupun apa yang kau panggil perkongsian LADAP ni ataupun latihan dalam perkhidmatan ini. Perkongsian ini dijalankan di peringkat sekolah melalui guru-guru yang mempunyai kemahiran dan mereka akan kongsikan dengan guru-guru lain. Itu adalah sebagai salah satu meningkatkan profesional diri. Jadi perkembangan ilmu itu akan berkembang bukan setakat pada seorang tapi lebih kepada orang lain. Dan konsep itu bukan terhad kepada sekolah sendiri tapi juga dengan sekolah-sekolah lain. Baiklah, sedikit kata-kata akhir Cikgu Syari kepada penonton-penonton. Mungkin harapan Cikgu, silakan. Okey, harapan saya, saya bukan yang terbaik tetapi saya cuba memberikan yang terbaik dan saya mengharapkan supaya apa yang kejayaan yang ataupun anugerah yang saya dapat akan memberikan suntikan semangat dan juga inspirasi kepada pentadbir-pentadbir di sekolah. Dan kita cuba berikan sesuatu impak sebelum kita pencen supaya kita meninggalkan sekolah dengan nama yang baik, nama yang harum dan memberikan galakkan juga kepada guru-guru lain untuk terus bersama dengan kita. Betul tu, saya setuju. Seseorang guru yang memberi impak kepada murid, selamanya murid itu akan ingat. Percayalah. Baiklah kepada guru-guru di luar sana, semoga episod kita pada hari ini dapat memberikan orang kata apa input dan juga inspirasi kepada anda untuk menjadi pendidik, warga pendidik yang lebih kompeten dan juga berkualiti buat generasi akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Syahri B. Osman yang merupakan guru besar di Sekolah Kebangsaan Seri Samudra Manjung Perak bersama-sama dengan kami pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa Okay, terima kasih. KPM.